Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh menggunakan Commander Link ya guys ya, Link dengan skill 3 guys. Jadi di sini kita akan bermain dengan burung ya guys ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hero-nya ya. Kita mendapatkan hero-hero natur guys, dan di sini ada Ake juga. Berarti langsung kita bikin aja ke arah natur guardian ya guys ya. Berarti kita akan bikin combo ijo royo-royo guys. Ya ini sudah jarang ya yang pakai natur, jadi kita pakai lagi guys ya, natur combo kesukaannya Mas Hele guys ya. Combo yang simple sekali guys ya, tetapi banyak sekali yang pro dan kontra ya dengan combo ini. Enggak apa-apa, pakai aja lah ya. Oke, di sini berarti karena kita pakai link 3 ya guys ya, kita kalau bisa kita gendutin guys hero-heronya ya. Nanti untuk hero-hero naturnya kita masukkan ke dalam sangkar burungnya ini ya, biar nanti kalau sudah keluar dari persembunyiannya ya, langsung bikin kaget guys ya musuh-musuhnya ya. Seperti itu rencananya guys. Oke, di sini ternyata ada yang pakai ini ya guys ya, Koni guys. Koni skill 3 guys ini guys. Oke, di sini akhirnya sudah berhasil dikalahkan ya. Wah, burungnya belum sempat melakukan ulti ya guys ya. Belum sempat mengeluarkan skill ternyata sudah KO duluan. Oke, gak apa-apa. Kita masih punya Roger guys. Jadi sebenarnya kalau ini ya untuk hero naturnya masuk ke dalam tubuh burung ini akan kuat banget guys. Tetapi ya sayangnya memang nggak bisa guys. Tetap harus ada satu yang di luar ya, karena kalau pengaktifan 6 natur itu harus 5 hero ya. Nah, di sini berarti kita langsung ambil aja ya Ake dan juga Rogernya plus minya ini. Kita nggak usah nabung dulu, kita gendutin dulu aja hero-nya ya, biar early-nya ini lebih enak ya. Soalnya nanti ya di late game natur ini ya, kalau ketemu dengan hero-hero area ya kayak mage, elementalis ya, itu susah guys. Apalagi saber juga ya, saber juga guys. Saber gunner itu ya. Makanya ini Mas Hele coba bertahan dulu di early-nya ya. Nanti di late game-nya tinggal ngedutin hero aja ya, rencana seperti itu. Oke, di sini Pani 3 ya. Pani 3 masih ya, masih bisa menang kita guys. Oke ya. Nah, di sini Mia kita bintang 2. Oke, di sini ada Beleri guys, tetapi ya kita nabung dulu aja guys ya, kita nabung. Nabung di 10 lumayan ya, daripada nggak nabung sama sekali. Oke, ini link juga, tapi dia link 1 guys. Layla ya, Layla naik panggung. Karina versus burung ya. Waduh, ditarik sama Franco. Ulti kah? Oh, ternyata nggak bisa guys. Burungnya nggak bisa mengeluarkan ultimate-nya. Yang bisa malah si Beleri guys. Oke, kayaknya juga nggak mati-mati ya. Soalnya ini jadi guardian 2 ya, lumayan tebel guys seperti akhirnya ini. Oke, jangan lupa kita ambil Beleri-nya. Nah, ini kita urutan terakhir guys. Ini kalau bisa item ya. Itemnya apa ini guys? Item defense kah? Oke, ini ada. Oh, ini dia. Nah, ini guys. Blade armor ya, blade armor. Oke lah ya, ini nanti untuk memantulkan damage dari kalau Archer ya, ketemu Archer guys. Oke, kita nambah slot dulu, kita naikkan. Nah, ini jadi ini aja Layla ya. Layla kita ambil untuk mengaktifkan ke gunner ya guys ya. Soalnya kalau ini kita naikkan si Roger atau Beleri kan malah naturnya ini nanti darahnya berkurang guys. Jadi kita pasang 3 natur aja ya. Kita aktifkan gunnernya. Jadi biar tebel guys, tebel. Oke, okay, kita tumbalkan di depan ya. Ini kita kasih blade armor biar enggak gampang mati ya. Tetapi sayangnya ini dikeroyok ya 1 2 3 6 hero ya Ake sendirian. Tetap kita masih belum bisa mengeluarkan skillnya ya untuk burung kita. Oke.
Wah ini bahaya guys, kaburannya nih bahaya ya. Wah Kiminya bahaya, bahaya. Buy one, Layla versus Kimi. Apakah menang Laylanya guys? Oh menang ya guys ya. Wah nggak masuk angin ini Layla ya. Layla bintang 1 menang lawan Kimi bintang 2 guys. Nggak masuk angin ini guys. Oke di sini ada Belerick langsung ya bintang 2. Di sini kita dapat Roger lagi guys. Nah ini berarti kita naikkan Roger karena Roger udah bintang 2 jadi double nggak apa-apa. Meskipun nggak aktif gunner guys. Nah ini kita sudah bisa nabung ya, nabung full guys, interest penuh ini. Oke dan di sini Mage, wah tanda-tanda guys, tanda-tanda lawan kita akan Mage nih guys. Mage mistik ini bahaya guys, berbahaya ya guys ya. Oke kalau bisa jangan jadi dulu ya, kalau bisa guys. Yang penting ini kayaknya masih bisa menang ya. Oke nah, waduh, oke aman ya guys ya. Di sini kita masih aman, di sini Akai kita ambil ya. Oke lanjut ya, ini di shop selanjutnya ada si Roger. Nah ini ada Belerick guys. Wah. Nah di sini ada si Atlas ya sama si Mia guys. Mianya ini agak seret ya guys ya, nggak muncul-muncul ini guys. Nah ini kita udah dapat item guys. Oke, di sini ada Violent Blade ya. Kita bisa ambil guys Violent Blade-nya ya buat jadiin kucing guys lawan-lawan kita ya. Kasih ini aja dulu guys. Biar ada delay ya. Wah, ini Nature Spirit yang Earth. Oke lah ya, bagus guys. Kita ambil aja ini. Kita kasihkan ke hero dengan damage tinggi aja ya. Ke Roger boleh guys. Oke, di sini kalau kita naikkan nanti kita nggak dapat Mia ya guys ya. Rogernya juga masih belum dapat ya guys ya. Kalau kita naikkan kita juga bingung mau naikkan apa. Tapi ya biar cepet lagi ya. Ini kita namakan dulu berarti, wah masih kurang guys. Masih kurang kuat ini guys ya. Soalnya ini Atlasnya sama si ini guys. Udaranya ini masih bintang 1 guys. Jadi nanti untuk naturnya ya, meskipun nanti pengurangan damage-nya itu besar ya, tetapi hero kita tipis guys. Nah ini 7000 ya guys ya. Soalnya ada 2 hero yang 3 hero apa 2 hero tadi yang bintangnya masih 1. Nah apalagi lawannya ini adalah Freya WM guys. Oke masih ada peluang ya guys ya. Damage-nya masih kurang guys, dari Odoranya masih kurang damage-nya. Soalnya dia masih bintang 1. Kita berharap cuma dari Roger ini guys. Wah tapi sekarat ya guys ya. Wah Freya-nya guys nggak masuk angin ya guys ya. Freya-nya free hit. Oke nggak apa-apa ya, ini kita reset dulu. Oke di sini ada Atlas lagi. Oke Roger ya, Roger bintang 3 guys. Ada Dora juga tapi nanti dulu guys. Nah ini berarti kita sudah punya 1 core. Berarti ini mending kita masukkan aja ya, biar si Odoranya di luar aja ya guys ya. Biar tebel burungnya guys. Soalnya ini kalau seperti ini kurang ya guys ya. Oke kita masukkan aja guys. Nah biar ini Roger juga dapat efek dari Guardian. Nah oke ya, ini yang masuk Odora nggak apa-apa. Apakah kita kalah lagi ataukah bisa menang kali ini guys. Ulti dulu. Wah sayang sekali guys. Roger, Roger. Oke bisa guys, ini kayaknya bisa guys. Oke nah ini ternyata Roger yang di dalam lebih mantep guys. Nggak masuk angin ya guys daripada yang tadi. Eh jangan lupa kita ambil Odoranya. Di sini ada Akai juga. Wow, gak usah. Nah ini Akai ya, kita bintang 3 Akai guys. Oke ini Odora bintang 2 atau bintang 2. Kita ambil aja dulu. Gak usah nabung ya guys ya. Nah di sini kan biar rata bintang 2 semua guys. Kalau bintang 2 kayak gini enak guys. Sudah 6 ya. Dan di sini kucingnya kita kasih ke Mbak Dora ya. Arser ya guys ya, Arser ke dia. Wrestler juga.
Ulti dulu Mbak Dora. Oke, cowoknya hilang. Waduh, kena stun dari Luoyi, guys. Oke, hilang. Tinggal Wanwan sendirian. Oh, 2 lawan 1. Dan boom, guys. Wah, belum pulang, guys. 2 biji tersisa, guys ya. Tipis banget, guys. Oke, ini di fat box selanjutnya ya. Oke, kita lihat dapatnya apa ini. Oke, itemnya. Oke, itemnya bagus, guys. Ada kristal magi juga. Nanti ada si Kadita ya guys ya. Kalau ini nggak diambil kita ambil. Oke, kita ambil kristal magi ya guys ya. Kita kasihkan ke Mbak Dora ya guys ya. Biar Mbak Dora punya lifesteal nanti kalau jadi magi. Kalau nggak ada ya, ya belum bisa guys mengaktifkan itu ya. Pasifnya dari sinergi magi. Oke, di sini berarti akhirnya orang dua ya guys ya. Ini magi kita kasihkan ke Odoranya. Oke, di sini star 2 lagi ya, yang magi tadi guys. Wah, punya konsentrat. Ini flicker guys, Kaguranya ya. Kaguranya hilangin dulu. Kaguranya kita hilangkan dulu. Nah, oke ya. Harusnya bisa guys. Oke. Paramisnya ini. Paramisnya mati dulu, oke. Masih bisa, guys. Kita masih menang, ya, guys. Ya. Mantep. Nah, di sini berarti kita ambil dulu WM ya. Kita nanti ambil kristal WM aja, ya, guys. Ya. Antara WM atau magi, guys. Kayaknya ini kita akan ke arah WM ya, guys. Ya. Jadi nanti WM-nya 3 aja, nanti guardiannya 3, nanti maginya 2 gitu aja udah cukup guys kayaknya guys ya kayaknya. Nah, ini ada si Jilong, kita ambil aja Jilongnya. Jadi kita nggak usah pakai si Alpha tadi guys. Nanti kalau dapat kristal Kadia juga bisa jadi 3 Kadia guys kalau kita pakai si Jilong. Tapi nanti kalau kita dapat Julian ya guys ya, kita pakai Julian aja biar aktif magi dulu guys. Soalnya ini maginya nggak aktif guys, soalnya kaditanya belum dapat, susah juga guys. Nanti kita gantiin Mia ya kalau dapat guys. Mianya juga seret ini guys. Wah, ini lagi guys, sama ini guys, sama Freya kita sekarat terus guys ini guys. Mbak Duranya nggak bisa guys. Lifesteal-nya terlalu deres ya guys ya. Waduh, nggak masuk angin guys. Ya udah ya, nggak apa-apa ya, sabar dulu guys, sabar. Nah, ini ada Mbak Dora 2 biji. Oke, kita cari aja ya. Ini kita naikkan dulu Jilongnya biar nanti dapat star core WM guys. Nah, ini Mbak Dora Beleric bintang 2 lagi, OTW bintang 3 guys. Jadi emang tujuan kita di sini adalah bintangin 3 hero-hero nature spirit. Nah, ini kita udah dapat item ya. Ini Berserker Fury ya, antara Berserker Fury Mirror ya, tapi kita butuh item guys, soalnya kita pakai Nature ya. Nah, di sini antara Dominan S ataupun Winter Truncheon. Kalau kita mau ke arah Udora kita pakai Winter guys. Nah, di sini Arcana enggak usah. Nah, ini aja. Siapa tahu nanti jadi 6 juga, tapi ini rencananya cuma 3 doang guys. Nah, ini Winter ya guys ya. Oke lah Winter aja guys. Biar Mbak Duranya ada damage. Jadi kan kalau defense kan kita udah kuat ya hitungannya ya guys ya. Tapi di sini kita butuh damage yang besar. Nah, di sini kita naikkan si Ake ya biar aktif ke Guardian juga. Ini WM aktif, Guardian aktif, guys. Ini Jilongnya kita makankan aja soalnya tadi ada link 2 ya. Ini nanti kita ambil guys ya untuk Beleric-nya. Beleric-nya kurang 2 lagi. Oke, Pani 3. Pani 3-nya udah sekarat, guys. Apakah bisa menang kita kan di sini ke print ya. Print ternyata dia pakai Moskop dan Dirat berarti print. Star core-nya di Arser guys. Wah, Mbak Doranya ini nggak bisa berkutik guys. Kena stun soalnya ya. Damage-nya ke Mbak Dora semua soalnya ini. Wah, sayang sekali guys. Ini susah guys. Sekarat soalnya. Lifesteal-nya kurang kenceng. Lifesteal-nya kurang kenceng, bahaya ini. Bahaya. Oh, tapi bisa guys, bisa yuk. Wah,
Oke, sama-sama kalah, guys. Sama-sama kalah ya. Berarti udah pulang. Ya, udah aman ini, guys. Princenya udah pulang ya, guys ya. Oke, di sini berarti tinggal 2 biji lagi Mbak Dora untuk bisa bintang 3. Oke, guys. Fanny ya. Oh, Fanny 1. Ini juga sabar, guys. Mage ternyata ya, mage. Magenya, wahnya yang bikin mage ternyata banyak, guys. Mbak Dora, oke, hilang dulu satu Kaguranya, guys. Ini Kagura harus hilang dulu ya. Soalnya kalau dia ulti kena semua, guys, natur kita ya. Oke, Kaguranya udah hilang ya, tinggal Cyclops. Oke, mantap ya. Dan nah di sini sudah mulai ya, sudah mulai jadi, guys. Lawan-lawan sudah mulai jadi. Nah, di sini ternyata Mia-nya muncul ya, guys ya. Ini kayaknya kita nggak dikasih kadibra, guys. Jadi kita mau nggak mau ini harus cari si Julian, guys ya. Dan ini nanti kayaknya ya mungkin akan Mia bintang 3 ya. Link 2. Swordman ya, guys ya. Astro Swordman. Tapi ini Mbak Doranya aman, guys. Mbak Doranya aman, akhirnya aman pula di sana ya. Mbak Dora dikeroyok 2 ya. Ulti dulu. Waduh, hampir saja, guys ya. Hampir saja langsung untuk punya Winter langsung diulti burung menghilang seketika, guys. Nah, Lancelotnya juga hilang, damage dealernya sudah hilang, guys. Tinggal badang doang. Badangnya yo hilangin dulu. Badangnya hilang, masanya hilang, tinggal tinggal jasnya kena ulti burung, guys. Oke, lanjut ya di Fate Box. Nah, ini ambil apa ini, guys? Mage lagi kah ya? Mage lagi boleh, guys. Soalnya kita nggak dapat Kadita ini ya. Julian juga belum dapat. Oke, kristal lagi ya, guys ya. Berarti ini nanti sudah aktif 2 mage, guys ya, tanpa menggunakan hero mage. Wah, ini nggak masuk angin ini, guys. Nggak apa-apa, yang penting bisa kuat aja dulu, guys ya. Hero maginya nggak usah kita ambil, kita fokus ke hero-hero natur aja dulu. Nah, ini Mia-nya satu lagi, guys. Apakah kita dikasih Mia bintang 3? Belum ya. Kita coba cari dulu Mia lagi. Waduh, Beleric yang bintang 3, guys. Malahan ya, guys ya. Mia-nya belum, guys. Nggak apa-apa ya, satu hero bintang 3. Berarti di sini kita kasih ke Beleric ya, guys ya, untuk kristal magenya ya. Jadi Beleric mage plus Mbak Dora mage ini. Oke, Kagura, guys. Kagura Flicker. Wah, ini Kaditanya bawa buku, guys. Oke, damage-nya untung masih belum kerasa ya. Dia masih bintang 1, guys. Meskipun dia bawa item 2 ya. Ini Kaguranya, guys. Kaguranya bintang 3, guys. Keras banget ya. Soalnya life steal-nya kenceng ya. Life steal-nya dari Kagura kenceng banget, guys. Itemnya ini full dia. Wah, ini kalau nggak Mbak Dora nggak bisa, guys, dimatiin, guys. Ini harus Mbak Dora, guys, yang ulti Mbak Dora, guys. Wah. Masih selamat, guys. Ternyata masih selamat ya, guys ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, Mia, guys, yang bintang 3, guys. Nggak dikasih Kadita, guys. Soalnya yang bikin sudah banyak ya. Oke, di sini oke ya, hypernya tetap di Roger saja. Oke. Mbak Dora sudah sampai sana, guys. Ngapain ya ditarik ke sana, guys, Mbak Doranya, guys. Malah lebih deket ya, guys. Ulti dulu. Nah, akhirnya burungnya ulti, guys. Oke, Freya. Mbak Doranya penuh lagi. Oke. Yo, Mbak Dora, yo, ulti lagi, yo. Julian, yo. Nah, wah, Juliannya kurang dikit lagi, guys. Ulti Julian. Oh, ternyata nggak hilang, guys. Kaditanya hilang, tinggal Cyclops. Ya, udah, guys. Nah, ini ya, guys ya. Mirror ternyata, guys. Oke, di sini ada si Johnson ya, ketiga guardian. Nah, akhirnya ya. Mbak Dora kita bintang 3, guys. Oke, di sini berarti kita kasih ke Mbak Dora ya. Soalnya di sini dia bintang 3. Itemnya juga full, jadi damage dealer ya. Damage dealer utama kita kali ini, guys. Di sini kita jual dulu Johnsonnya ya, biar bisa nabung dulu di 20 gold.
Oke, dapat itemnya Berserker Fury lagi, guys. Ini ada mirror, sabar kalau sabar gak bisa ya. Kalau sabar gak bisa, guys. Oke, di sini kita ke arah Guardian dulu atau ke arah Kadia dulu, guys. Nah, di sini ada Jilong, ada Wanwan juga, guys. Waduh, sayang sekali, guys. Sayang sekali ini. Wah. Naikin Wanwan jadi 3. Gak dia, guys, tapi harus jual Jilong ya ini ya. Jilongnya jual dulu, guys, biar bisa nambah slot ya ke level 8, gak apa-apa ya. Oke, biar akenya jadi tebel dulu, guys. Akenya biar tebel dulu ya. Soalnya ake di sini jadi hero yang sangat berperan penting ya, guys ya. Oke, alfanya sudah sekarat. Ini. Waduh, jadi burung. Jadi burung. Jadi kucing, guys. Oke ya, alfanya udah hilang. Ini Freya, Freya. Nah, Freyanya, guys. Freyanya kena setrum. Kena petir, guys, Freyanya, guys. Satu lagi ulti hilang kah? Nah, Freyanya udah hilang, guys. Oh, ternyata Kadita, guys. Masih ada Kadita bintang 2. Ini bahaya juga ini. Ulti dulu burungnya. Nah, oke, guys. Ternyata belum kerasa, guys. Nah, mantap ya. Malah pulang, guys. Waduh. Tahu-tahu tinggal 2 doang, guys. Waduh, Kadita muncul, guys. Kita ambil aja dulu ya, coba ya. Oke, nggak ada, guys. Tapi ini, wah, ini kalau Kadita masuk malah nanti, kalau belum bintang 2 ini kurang kuat, guys. Kita jual aja dulu. Kita cari ini Atlas. Nah, Atlas, guys. Oke, bentar, ini ada. Bentar. Waduh, sayang sekali ya, belum bisa, guys. Belum bisa ya. Bintang 3, guys, Atlas. Ini Atlas kalau bintang 3 ini waduh, tebel, guys. Kita lihat. Nah, ini magi lagi ya. Dua-duanya magi, guys. Dua-duanya magi ya. Ini magi mistik. Yo, bisa yo. Wah. Ternyata yang di flicker sekarang si Kaditanya. Wah, damage-nya juga ngeri, guys, ini, guys. Kadita, guys. Padahal dia masih bintang 1, guys. Ini kalau bintang 2 ini bahaya juga ini. Waduh, sayang sekali ya. Burungnya udah mati, guys. Kalau burungnya belum mati ini si Kaguranya nih nggak bisa dapat life steal, guys. Waduh. Bayangannya ternyata bikin kita kalah, guys. Cuma bayangan doang ya. Waduh. Oke, nggak apa-apa ya. Cuma sedikit, guys, kalahnya, guys. Jadi masih bisa, guys. Kalau nanti Atlas bintang 3 ya. Wah, sayang sekali. Ini kita jual aja ya untuk si Wanwannya. Kita ganti dengan Estes biar jadi 3 guardian dulu ya, biar kuat ya akainya. Ini kita kasihkan di depannya Mbak Dora ya, biar Mbak Dora dapat efek dari guardian. Jadi ini untuk kadiannya nggak aktif ya. Oke, Fanny 1 mage ya. Waduh. Ini Juliannya, guys. Juliannya ngeri juga ini. Dilempar Beleri kita langsung sekarat, guys, kita, guys, di ulti sama si Kadita. Oh, Kaditanya hilang. Kaditanya yo. Wah, enggak bisa, guys. Enggak bisa, guys. Tapi ini kalah ya. Kalah sama ini. Kalah sama yang mistik, guys. Nah, yang mistik tadi kita juga kalah. Masalahnya itu, guys. Nah, ini antara Kadia sama tambah ini. Tambah slot, guys. Tambah slot aja kah atau Kadia kah ini? Tambah slot aja ya. Kalau tambah slot kan hero-nya tambah banyak, guys. Nanti kita bisa cari hero Kadia ya, seperti itu aja ya, biar banyak hero-nya ya. Kalau kristal aja nanti malah bingung nanti, guys. Nah, di sini ada cowok, kita naikkan aja cowoknya. Kita cari lagi. Satu lagi. Atlas muncul, guys, tapi duitnya habis. Berarti cowok kita jual lagi nih, guys. Ya udah ya, kita jual aja. Nanti oke, nggak apa-apa ya. Yang penting Atlasnya sudah bintang 3, guys ya. Atlas bintang 3 kita kunci aja dulu. Seumpama kalah ya, seumpama kalah belum kalah telak, kita masih bisa ambil si Minotaur ya, guys ya. Tapi ini
harusnya beda gitu ya dari yang tadi ya. Tebel guys. Berapa ini? 15.000 guys. 15.000 ya. Ulti dulu gak sih burungnya? Nah, langsung hilang guys. Waduh, kaditanya hilang duluan ya guys ya. Ngeri-ngeri guys, ngeri-ngeri nih. Ini gak masuk angin ini guys. Ulti lagi guys. Wah, dua kali ulti burungnya ya. Burungnya gak mati guys. Oh, mati juga akhirnya ya. Tinggal bayangan doang ya. Tinggal bayang-bayang semu. Dan akhirnya kita menang guys. Menggunakan combo Natur Spirit guys ya. Natur Spirit dengan Link skill 3. Ini burung bukan sembarang burung nih guys ya. Burungnya keras-keras nih guys.